Selamat datang di PT Bukit Wirajaya bersama saya, Hanin Nopolis. Tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi dengan Dr. Andes Muhammad Hatta deklarasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, saya di sini bukan untuk membahas sejarah kemerdekaan Indonesia. Saya di sini akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana keterlibatan PT Bukit Wirajaya merayakan kemerdekaan Indonesia bersama para pegawainya. Untuk itu, ikuti terus perjalanan saya. Oke, sekarang kita udah di ruang instrumen. Dan kita mau bahas dekorasi di ruangan ini. Kebetulan di ruangan ini udah ada yang punya ruangan nih. Kita langsung aja tanya-tanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kenalkan, saya Hanin. Saya dengan Bapak siapa di sini? Nama saya Dwi Subagio. Pak, saya mau nanya nih. Dekorasi ruang di sini temanya apa sih, Pak? Simply. And powerful, yeah. Secure. Oh, simplicity, powerful, secure. Jadi kira-kira bisa dijelasin nggak nih, Pak, ornamen-ornamen yang terpasang ini artinya tuh apa? Oke, boleh. Satu-satu ya. Kita bekerja bersama-sama, bergotong royong. Cuman bergotong royong itu menghasilkan sesuatu yang kuat. Jadi kuat. Karena kita bersatu dalam bentuk rantai nih kan. Oke. Contoh ini, di sini Garuda. Garuda kan ada 95 ya. Tetap tujuannya jadi satu. Satu mendapatkan suatu badan menjadi suatu hasil dan jadi satu dan menghasilkan suatu yang terbaik. Bung Tomo, ini semangat seorang patriotis yang memberi motivasi ke kita jadi patriotis dan tidak boleh dilupakan. Satu, safety first. Wah, benar banget. Selama tadi itu bukan keberuntungan, tapi usaha kita. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Oke guys, jadi itu dia. Tadi udah dijelasin ya sama Pak Dwi Subagio. Vlog kali ini sekian sampai di sini. Jangan lupa subscribe ke channel PT Bukit Wirajaya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share. Oke? Okay? Dari gua gitu aja. Bye. Selamat siang rekan-rekan. Mengingat pekerjaan kita ada di ketinggian 25 meter, saya himbau untuk selalu hati-hati dan utamakan keselamatan. Indonesia yang ke-74, jaya terus Indonesia, PT Bukit Wirajaya, Yuri.